Video kali ini disponsor oleh Mauno Caster guys. Mauno Caster AU-AM 200 sesuai untuk korang yang nak buat live streaming or yang nak buat podcast or yang nak buat YouTube guys. Mic yang Kero tengah guna sekarang ni daripada Mauno guys. And as korang dengar sekarang ni, and bunyi dia tu orang kata tu sangat clear lah sekali, support dengan dia punya sound card sekali. Kalau korang nak dapat mic ni, link ada dekat description di bawah. Assalamualaikum guys, welcome to Kero Series. Kepada yang baru sampai dekat channel Kero ni, jangan malu, jangan segan untuk tekan butang subscribe, like and comment. Okay, topik kita pada hari ini adalah berkenaan dengan patung guys. Daripada dulu lagi kan, kita memang selalu dengar orang-orang tua ataupun siapa-siapa je mesti ada yang cakap, jangan simpan patung, nanti malaikat tak masuk dekat dalam rumah kita guys. Korang biasa dengar tak macam tu? Tapi memang betul pun, semua tu ada dekat dalam hadis guys. Kero bukan ustaz, Kero bukannya siapa-siapa, Kero adalah buat rujukan untuk tengok lah apa yang orang dulu-dulu cakap tu betul ke tak. So terbukti memang betul dekat sini guys, rumah yang ada patung malaikat tak masuk dekat dalam rumah tu. Tapi berdasarkan daripada rujukan Kero, patung yang dimaksudkan tu adalah patung yang bertujuan untuk disembah dan juga untuk dimegah guys. Contohnya macam patung berhala, patung Buddha. Semua patung-patung tu adalah bertujuan untuk disembah dan dilarang sama sekali guys untuk orang Islam meletakkan patung-patung tu dekat dalam rumah mereka. Tak kisahlah dekat tempat parking kereta ke, dekat belakang rumah ke, as long as kita panggil kawasan tu sebagai rumah, memang tak boleh nak letak. Habis tu kalau anak patung untuk bagi budak-budak main, macam mana pula kan? Okay, Kero ada rujuk satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang di mana Aisyah radhiyallahu anhumah berkata, aku biasa bermain boneka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So maksudnya dekat sini, masa Aisyah kecil dia pun ada main dengan boneka guys. Sebab tujuan boneka tu adalah untuk bagi budak-budak main, bukannya untuk disembah, bukannya untuk dimegah. Jadi boleh, memang boleh guys, tapi ada syarat guys. Syarat dia adalah patung tu tak boleh cukup sifat. Maksudnya kita kena potong anggota badan patung tu supaya dia tidak menyerupai makhluk yang hidup, makhluk yang sempurna dengan anggota badan manusia macam kita ni, ataupun binatang-binatang yang ada dekat dalam dunia ni. And then Kero ada rujuk lagi pada hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, Tirmizi dengan Ibnu Hibban, yang di mana malaikat Jibril berkata, perintahkan agar kepala patung itu dipotong, maka dipotonglah patung itu sehingga menjadi seperti pokok. So Kero harap dekat sini korang dah jelaslah pasal patung mengikut daripada ajaran agama Islam guys. Maknanya dekat sini, jika patung-patung yang cukup sifat, berkemungkinan akan ada benda-benda yang menumpang dekat dalam tu. Kita boleh tengok yang di mana ada satu case patung tu cukup sifat guys. Orang panggil tu baby doll. Disebabkan baby doll tu dia kena kacau dekat dalam rumah dia. Case ni dekat dalam Malaysia je guys. Kalau korang nak tahu, let's go. Okay guys, kisah ni berlaku dekat Malaysia, yang di mana pernah viral pada tahun 2019 tau. Ada seorang akak ni, nama dia Hasnif Alina Ramli. Dia seorang suri rumah, and then dia pergi beli satu mainan anak patung dekat sebuah kedai permainan dekat Kuching untuk bagi anak dia main dengan baby doll tu. Sebab anak dia seorang kan, tak ada kawan. Jadi dia belikanlah anak patung tu untuk bagi anak dia main dengan boneka tu, macam dia punya kawan lah. Cerita ni berlaku pada tahun 2019 kan, and then dia beli anak patung tu pada tahun 2018. Maksudnya lebih kurang setahun lah baby doll tu dengan dia, satu keluarga. Sejak adanya anak patung tu dekat dalam rumah diorang kan, everything changes guys. Semuanya berubah. Akak Asni ceritalah yang di mana anak dia bernama Hana Malika tu, pada ketika tu umur Hana ni baru je 2 tahun guys. Lepas dia beli mainan tu kan, dia bagi anak dia main dengan patung tu, and anak dia tak pernah berenggang langsung dengan baby doll tu guys. Mana-mana pergi mesti kena ada baby doll tu. Diorang ni macam tak boleh dipisahkan, sebab baby doll tu dah macam dia punya kawan dekat rumah. Andai kata baby doll tak ada dengan dia, memang anak dia akan menangis. Akak Asni pun bagi taulah yang dia tak pernah terfikir langsung pasal tabiat anak dia tu guys. Yang pasal tabiat anak dia akan menangis kalau tak ada anak patung tu kan. Dia ingatkan benda tu macam benda biasa je. Umpama kalau baby, kita ambil mainan daripada baby tu masa dia tengah main, mungkin dia akan menangis lah masa tu kan. Itu apa yang Kak Asni fikir masa tu. Jadi guys, fikiran dia pun tak terarah kepada makhluk halus masa tu lah, sebab dia pun tak berapa nak percaya benda-benda mistik ni. Hari demi hari, gangguan demi gangguan muncul dekat rumah dia orang di Kuching. Sometimes tu dia ada terdengar bunyi macam ada orang tengah berjalan dekat
dalam rumah dia guys. Benda ni kan, kalau bagi Carol kan, biasanya orang yang kena gangguan ni mesti berada dekat dalam suasana yang sunyi guys. Sebab pendengaran kita akan jadi lebih peka untuk dengar bunyi-bunyi yang perlahan tau. And then akak ni bagi tahu lagi, sometimes tu ada bunyi guli pula yang tengah berguling dekat atas lantai. Benda ni sama dengan pengalaman Carol guys, yang pasal bunyi guli tu sampai sekarang lagi masih ada lagi. Bila kita tanya dengan jiran sebelah, jiran sebelah cakap tak adalah, mana ada, anak aku tak main pun. Sebab anak dia kecil-kecil lagi, abang tu takut kalau dia bagi anak-anak dia main guli, anak dia akan tertelan guli tu guys. So daripada mana datangnya bunyi guli tu? Ada yang mengatakan benda tu anak jin yang main guys. And then bukannya gangguan tu macam tu je guys, ada lagi gangguan lain. Contohnya macam bunyi kursi dengan meja ditarik guys, macam ada orang nak tarik kursi nak duduk tu kan, bunyi dia macam tu guys. Benda ni akan jadi lebih teruk guys bila dia duduk dekat rumah dengan anak dia berdua je. Sebab suami akak ni kerja sampai lewat malam, so dia berdua je lah dengan anak dia sepanjang hari sampai ke malam kan. Walaupun bunyi-bunyi tu semua tiba-tiba muncul dekat rumah diorang, Kak Asni just fikir positif je lah. Even rumah dia sangat dekat dengan hutan guys, pada mula je dia tak nak fikir yang bukan-bukan lah pasal benda-benda tu semua kan. Tapi lama kelamaan tak boleh tahan babe. Kalau aku pun tak boleh nak tahan mat, hari-hari kena kacau, gila kau. Sampaikan suami Kak Asni pun macam dah perasan ada something kau, macam ada benda yang tak kena dekat dalam rumah tu. Suami Kak Asni ni selalu minta tolong Kak Asni lah supaya pintu bilik anak dia tu ditutup, sebab dalam bilik tu ada anak patung tu. And dia selalu dapat rasakan yang anak patung dekat dalam bilik tu selalu tengah macam tengah perhatikan dia tau. Hari demi hari kena gangguan yang sama guys. Sampailah diorang ni pindah ke kota baru Kelantan. Ingatkan bila diorang dah pindah ke Kelantan, dah okey dah, dah tak kena kacau dah. Rupa-rupanya benda ni jadi lebih teruk guys. Ada satu malam tu Kak Asni tidur lah macam biasa, dah lena tidur, tiba-tiba dia dapat rasakan yang katil dia digoncang dengan sangat kuat guys. Sampaikan dia boleh tersedar daripada tidur dia tau. Dia pun bangun lah, dia tengok-tengok sekeliling kan. Yelah apa hal dia tiba bergoncang pula kan, takut-takut ada perompak ke kan. Dia nampak anak patung tu guys. Anak patung tu betul-betul ada dekat dia punya penjuru katil dia guys. Aku cakap, bapak dia segam siap. Bangun-bangun tidur, boleh pula ada benda tu dekat situ. Kau bayangkan. And then tak lama lepas tu, ada lagi kejadian yang di mana dia ada rasa macam seseorang tengah berbisik dekat telinga dia tau. And tengkuk dia, Asni, Asni. Lepas tu dia cerita lagi kalau dia punya pintu bilik, lepas tu dia punya pintu bilik air dia selalu sangat lah dengan macam ada orang main tarik tolak, tarik tolak kan. Lama-lama dia dah dapat rasakan tau, benda yang kacau dia dekat rumah kota baru ni sama dengan benda yang kacau orang dekat Kuching guys. So dia macam, apa hal eh? Macam gini tak boleh jadi babe, kena panggil ustaz babe. So dia pun buat keputusan untuk panggil seorang ustaz untuk bantu dia dengan masalah mistik ni. So bila ustaz pun datang dekat rumah dia, and ustaz tu bagi tahulah yang sebenarnya ada benda yang menumpang dekat patung tu selama ni guys. And benda tu pun bukan setakat menumpang, benda tu juga sebenarnya tengah mencari tuan guys untuk bela dia. So ustaz syorkan untuk bakar anak patung tu. Masa diorang tengah bakar anak patung tu, anak dia punyalah menangis kuat gila bapak kan. Tapi alhamdulillah lah, lepas je patung tu dah dibakar, anak dia pun stop menangis and terus okey. Nah, selepas semua tu dah settle, alhamdulillah diorang satu keluarga dah tak kena kacau lagi macam sebelum-sebelum ni guys. Semua dah hilang. So korang yang ada anak patung tu careful lah guys. Yang mana ada anak patung kat rumah tu, berjaga-jagalah, takut ada benda yang menumpang dekat dalam tu. Itu saja untuk video kali ini. See you on next video. Assalamualaikum.